Hello guys, welcome to channel Ico Ico. Masih bersama dengan gue Ico Ico. Di video kali ini gue akan membahas ransom policy lagi atau ransom poorly. Sebelumnya gue udah bahas yang 1-3, sekarang gue akan bahas yang 1-4. Yaitu, ada makanan tambahan poorly 1-4. Jadi ini cukup komplit, ada daging ayam, sapi, ikan. Jadi ini cukup okay, dan tapi kekurangannya ya ini gak ada sayuran. Gue demen sayuran, kadang-kadang kalau makan itu gue kurang serak kalau gak ada sayurannya. Cuman gue demen aja, tapi ini gue demen juga, ini cocok buat camping, buat trekking kalau yang punya. Langsung aja gue buka, gue udah lapar juga, yuk! Udah kebuka dikit. Yang pertama menunya, nasi ayam bakar, nasi tumis daging cincang, nasi sambal ikan. Sambal, kayaknya gue demen nih. Kita ada biskuit. Rasa pizza, nah ini mantep nih. Lalu minumannya dan tisu sendok. Yang pertama Fit Plus rasa mangga, nah ini enak nih. Di MTP 13 udah pernah dan rasanya enak banget. Tri Plus rasa vanilla, ini gue agak lupa inget, mungkin kayak Energen cereal. Suplus rasa orange, rasa jeruk. Ini kopi rasa jeruk kayaknya kurang nyambung, cuman ya ntar gue coba aja. Suplus rasa jahe, nah ini baru nyambung kopi. Nah ini gue gak sabar untuk mencobanya. Tisu sendok. Tisu. Tusuk gigi 3. Sendok. Cara menggunakannya tinggal dibalik seperti ini sampai bunyi tek, terus ini juga ditekuk biar agak sampai bunyi tek, terus satu lagi. Udah deh, jadi I plus, kali ini I plusnya rasa apa ya? I plus rasa leci, nah ini baru juga nih, gue gak pernah nyoba. Waduh, kompor apa korek api udah keluar begini. Satu cara penggunaan kompornya, besinya atau alias kompornya, gua nggak tahu ini apa, sejenis pengait kaleng. Ini parafin ya, buat bahan bakarnya. Oh, korek api. Yang terakhir makanan utamanya nasi ayam bakar. Nah, gue demen banget ayam bakar. Jadi ini gue yakin enak, gue yakin rasanya enak, gurih, enak lah. Nasi tumis daging cincang, ini gue nggak tahu enak atau enggak. Cuman ya oke lah, gue rasa oke. Nasi sambal ikan. Nah, menu ikannya kali ini semoga juga cukup enak. Yang NTP 13 itu cukup enak menurut gue. Udah gak ada lagi ya guys, sekarang gue akan susun. Oke guys, ini udah gue susun. Yang pertama ada nasi ayam bakar, lalu ada nasi tumis daging cincang, ada nasi sambal ikan, ada biskuitnya rasa pizza, dan ada I plus rasa leci, lalu ada suplus rasa jahe, orange, lalu tri plus rasa vanilla, fit plus rasa mangga. Kita di sebelah kanan kita ada parafin, lalu ada besinya, ada tusuk gigi 3, ada pengait kaleng, ada sendok tisu, ada korek api, ada petunjuk cara memakai kompornya, dan ada menunya atau list barangnya. Sekarang gue akan mulai buka dari biskuit dan minumannya dulu. Wangi pizza, dari sini aja udah berasa wangi pizza. Jadi ini I plus rasa leci, ini juga wangi leci banget nih, gua like it. Langsung gua buka, tri plus rasa vanilla. Ya, ya warna vanilla, warna putih, vanilla-vanilla gitu. Lalu suplus rasa jahe.
Nah, ini dia nih, Fitlas rasa mangga. Surplus rasa orange, kopi rasa orange, agak aneh sih. Kayaknya gue terbalik. Yang enak kemarin mangganya itu yang ini, triplas berarti. Jadi ini adalah minumannya yang ada di MTP14. Sekarang gue mulai aja panasin makanan utamanya. Nah, caranya yang pertama, yaitu kita gunakan kompornya, besinya kita tekuk begini. Nah, udah jadi kayak gini. Lalu kita masukin ini ke sini satu aja. Kalau udah, kita tinggal masukin, kita taruh makanan di atas seperti itu. Tapi gua akan rebus aja biar lebih gampang. Yuk. Oke guys, langsung aja gua masukin yang pertama. Tumpah dikit. Nah, kita rebus sekitar semenit, cuman kalian perlu ingat, untuk 30 detik pertama kita balik. Kenapa? Supaya nasi yang di atasnya juga kena. Jadi atas bawah kena, jadi nasi yang di atasnya jadi empuk. Oke, langsung aja gue buka, gue udah keringin. Yang pertama nasi yang bakar. Kita lihat dalamnya seperti apa, apakah hitam, ada bau ayam. Kita bisa lihat nih ada ayamnya nongol dikit di sini. Ini satu. Lalu nasi tumis daging cincang. Kayak nasi panggang gitu. Warnanya mirip-mirip, ini cuma agak lebih gelap dikit. Nasi tumis daging cincang. Yang terakhir nasi sambal ikan. Ini gue berharap warnanya merah karena sambal. Ya agak ada merah-merah dikit. Oke. Jadi ini menu yang ada di MTP1 strip 4. Sekarang gue akan coba satu persatu. Oke guys, sekarang gue akan coba aja mulai dari minumannya dulu. Gue lupa ini fit plus atau trip plus ya, yang rasa mangga. Wangi mangga. Sedikit manis, cuman berasa mangga banget dan ini cukup kental. Ini enak. Ini enak banget. Ini enak. Sekarang gue coba yang rasa vanilla, fit plus atau trip plus. Ini mirip susu. Ya, susu vanila gitu. Ini juga cukup oke disajikan di hangat-hangat gini. Sekarang surplus. Gua agak lupa ini rasa jahe atau orange. Ini surplus. Gua belum minum aja. Gua udah tahu ini surplus jahe karena bau jahenya cukup terasa. Ini juga enak. Kayak hangat-hangat di leher dikit-dikit tuh. Ini enak juga. Gua demen minuman kopi jahe itu cukup oke. Nah, ini surplus rasa orange, menurut gua rasanya cukup aneh, kopi rasa jeruk. Tapi sih ini wangi. Enak. Ini enak. Di luar dugaan, ini nyambung rasanya ternyata, kopi jeruk itu. Jadi nggak kayak berasa nutrisari, cuma nggak berasa, mungkin kopinya berasa dikit, tapi lebih
bau jeruknya itu menyengat banget. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak kalian makan gummy bear yang rasa orange gitu. Nah, rasanya kayak gitu. Ini enak. Ini enak, enak, biasa, enak. Sekarang gue coba biskuitnya. Wangi pizza. Enak. Di antara MTP 1-4 biskuitnya, menurut gue ini yang paling enak rasa pizza. Kita celupin di kopi. Enak. Cuma kayaknya sebaiknya nggak dicampur kopi jeruk. Rasanya jadi tabrakan antara pizza sama jeruknya. Sekarang gue coba yang rasa leci I plusnya. Wangi leci. Ini rasanya manis. Lebih manis dari biasanya. Dan yang membuat beda itu rasa lecinya itu strong banget. Wangi. Manis. Ini enak. Ini juga enak. Cuman ya, jika dibandingin sama yang coklat kemarin, yang coklat kemarin mungkin nggak terlalu manis, cuman dari rasanya itu dia cukup enak. Lebih enak. Sedangkan ini menang di wanginya. Sekarang gue coba nasi ayam bakar ya, kalau salah. Ini ayamnya udah nongol nih. Di sini, kita coba nasinya dulu. Nasinya legit. Berasa bawang putih. Sedikit rasa pahit apa ini? Sekarang kita coba cari ayam bakarnya. Nah, ini ayam bakarnya. Ayamnya lah, bukan ayam bakar. Gue gak merasakan kayak bau wangi ayam bakar. Lebih wangi nasi kecap mungkin. Dan berasa sedikit bawang putihnya. Cuma dari ayamnya itu, gue gak gitu merasakan rasa yang strong gitu. Sekarang gue coba nasi tumis daging cincang. Yang gue demen dari sapi adalah lebih empuk daripada ayam. Dan nasinya keras banget. Gue kurang lama beneran masaknya. Nah, ini wangi nih. Wangi apa ya? Kayak wangi-wangi daging sapi lada hitam gitu. Cuma tadi gue baru coba nasinya. Kali ini gue akan coba dengan dagingnya. Voila. Ini dagingnya. Daging nasi tumis daging cincang. Dagingnya enak. Berasa kayak daging, apa ya, rasa empal gitu. Ya, berasa kayak empal gitu. Tapi kalau empal kan mungkin masih agak keras dikit. Nah, ini empuk. Jadi gua rasa dagingnya itu kayak dipanggang atau dibakar gitu. Rasanya enak. Ini jelas lebih enak dibandingkan yang ayam. Dagingnya empuk. Kalau ayam mungkin masih agak keras-keras dikit. Cuman ya kalau dibandingin sama ikan, gue yakin ikan lebih keras. Gue lebih suka dagingnya dibanding nasinya. Ini enak. Mungkin ya nasinya mungkin gara-gara kurang mateng aja. Gue kurang lama. Tapi emang di mana-mana entah kenapa, harusnya daging sapi lebih apa ya, lebih keras dikit dibanding ayam atau ikan. Cuma di sini terbalik. Justru daging sapinya itu yang empuk.
dan teksturnya mirip dengan apa ya, lemak kali ya, empuk teksturnya ya, bukan rasanya. Ini enak, lebih enak daripada ini. Sekarang gue coba nasi sambal ikan. Gue coba nasinya dulu. Nasinya biasa aja, agak spicy dikit, mungkin cabai-cabai gitu. Ikannya, kita lihat ikannya, wow, oranye gini, kayak mirip ikan salmon. Agak spicy, jadi kayak gue makan ikan tongkol di warteg gitu. Rasa-rasanya mirip-mirip kayak gitu. Tongkol balado, nah rasanya mirip kayak gitu. Jadi cuman yang bedain tuh sambalnya lebih spicy. Sambalnya lebih spicy. Sementara tekstur ikannya sendiri mirip-mirip sama yang di warteg. Dan nasinya sih lebih kayak nasi putih biasa gitu. Cuma bedanya legitnya itu. Mirip-mirip ini sama ini. Baik dari segi tekstur atau sebenarnya agak susah dibedain nih. Mirip-mirip. Yang beda sendiri, cuma daging doang. Oke guys, gue jadi ada giveaway seperti biasa, ransum biskuit. Jadi buat di camping, trekking, atau tanggal tua, belum gajian, kalian bisa cobain ini, makan ini. Rasanya mirip kacang hijau. Gue udah pernah review biskuit ini, kalian bisa cek di video gue, video-video gue yang sebelumnya. Cara dapatnya gampang, kalian ke IG gue, lalu kalian lihat foto ini. Kalian kopas kata-kata yang di bawah ini. Lalu gue akan kirim orang untuk orang pertama yang reply. Pengiriman gue tanggung selama masih di Indonesia. Sekian review makanan tambahan poli 1/4. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Saya Ico, sampai jumpa.